Kebersihan dalam penyediaan makanan perlu dijadikan keutamaan bagi memastikan ia tidak mengundang mudarat. Pun begitu, kejadian keracunan berkait dengan masalah sama dilihat terus berulang apabila masih wujud segelintir peniaga yang hanya menitik beratkan kuantiti dan keuntungan berbanding kualiti makanan. Mas Zarif Zafri Aziz Desa ada butirannya. Bazar Ramadan sememangnya menjadi tumpuan dalam penyediaan pelbagai jenis makanan dan minuman. Malangnya dalam keterujaan itu, ada segelintir peniaga yang menyediakan makanan secara sekadar ala kadar. Malah lebih teruk, selamba mengetepikan aspek kebersihan. Bagi pakar mikrobiologi perubatan, Profesor Dr. Nur Azih Mohd Zain, penyediaan makanan perlu dikendalikan secara tertib bagi mengelakkan risiko kesihatan. Dan jika aspek itu diabaikan, beberapa golongan termasuk warga emas, kanak-kanak maupun OKU menjadi kelompok paling terjejas. Yang pentingnya cara penyediaan dan di peringkat awal itu seperti dibasuh, disimpan dalam peti sejuk misalnya dalam suhu yang sesuai apabila tidak digunakan, dan apabila memasak tu perlu dimasak pada suhu yang sesuai lah. Kebanyakan jangkitan keracunan makanan ni disebabkan oleh suhu, ya, suhu memasak tu tidak sesuai ataupun menggunakan bahan mentah yang ready to eat lah, ya, misalnya puding telur kan, banyak keracunan makanan dalam puding telur melibatkan telur yang tidak dimasak langsung. Justru isu berkaitan kebersihan makanan di Bazar Ramadan Putrajaya yang tular baru-baru ini seharusnya menjadikan iktibar. Untuk kebersihan ni, lagi satu kena ada cocok typhoid. Itu yang penting lah. And then kalau boleh kita, apa benda yang kita ni, kalau boleh biar kita pack tu biar ni lah, yang selok-elok ni, janganlah kita pakai tangan ke apa ke kan. Macam kuih tu seloknya biarlah dia dalam kebersihan. Kita kalau boleh nak yang makanan yang segar lah, yang bersih. Lepas tu tak nak lah nanti kotor, efek pada kita dah puasa perut kosong. Tiba masuk makanan yang tak segar, tak bersih. Jadi tak sesuai lah untuk kita semua lah. Tapi untuk macam tahun lepas dengan tahun ni, alhamdulillah tengok tempat semua bersih lah. Ada kalau boleh pertingkatkan lagi, majlis pertingkatkan lagi bersih dia tu, peniaga, lepas tu orang ramai tu, kena sama-sama lah. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan memberi amaran kepada peniaga Bazar Ramadan agar akur dengan garis panduan ditetapkan atau berdepan tindakan tegas termasuk penutupan operasi. Aspek kebersihan makanan perlu menjadi keutamaan ketika berniaga, terutamanya di Bazar Ramadan ini. Jika diambil sambil lewa, pasti akan mengundang risiko kepada kesihatan diri. Justru kepada semua pihak perlu mengambil tanggungjawab yang serius dalam memberi penyediaan makanan yang lebih baik supaya ia tidak memudaratkan. Zarif Zafri Aziz Desa melaporkan.